lah. Duh, ini gimana ya ini showroomnya? Bo, ini kita berdua. Mulu. Halo, aku jawab dulu. Ini gimana? Bingung nih, HP-nya nggak tahu ditaruh mana. Kaget di sini kamera di situ kan? Di mana mana ada kamera? Lo masuk semua pre. Hai, aku lagi ngejokin dulu soalnya Ci Jaslinnya lagi rambut, Kylie-nya juga lagi rambut, jadi dijokin dulu. Bingung nih taruhnya di sini kali ya. Sini deh, taruh ke gini deh. Kajian lagi jokin berapa sih? Oke. Ini dia tuh ngasih di gue. Mana yang enggak ada? Iya, enggak ada tatakan lagi masalahnya. Banyak banget tuh. Oh, ini kemana? Selin mana? Selin lagi make up. Aku lagi ngejokin showroom Kylie, so Kylie-nya lagi rambut. Selin lagi make up, guys. Di mana ya? Sini kali ya? Ya boleh deh sini deh. Nah, lihat Kak Dinan. Mantap. Kanan kiri nih ada kamera nih. Bentar ya, bentar. Makan guys. Amin. Ya ya Uni lah. Bapak-bapak. Kak Dina Nela. Lagi di agak maksa ya Dina Nela. Oh, ini lagi rame banget, lihat lagi pada showroom juga tuh rame. Jadi juga di belakang juga rame. Soalnya kenapa showroom sekarang? Soalnya nanti habis show kita ada latihan. Ah, jatuh. Enggak jatuh. Siapa yang sambungnya? Ini udah 1000 aja nih, Sani. Ini kok kamera Kylie bagus, padahal kamera kita sama si kamera. Kenapa pendengarannya beda? Kak Palu Bumi. Ini bagus yang lighting di sini ini kan. Mana tadi kripik? Hai. Ini sama. Mata gue tuh kayak udah mata doang nih, enggak ada lain-lain. Mata aku sipit. Kosong bet kosong. Kosong. Cuma alis doang. Hai. Banget lagi, gak ada warnanya. Rame banget nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. 7 show. Iya. Duk, ada Kak Teddy tuh, ada Kak Teddy tuh. Lihat. Udah kok film di rumah. Ngantuk banget. Iya. Kalian mau dijogin Kak Teddy lagi. Tadi niatnya tuh pagi-pagi. Iya, baru bangun kan, gue tuh main showroom. Kylie-nya mana? Kylie-nya lagi rambut, lagi di hair kuat banget. Kalian suka deh pangsitnya, enak banget. Entah ya. Tapi kalau di sini kayak Kylie-nya kayak dulu waktu gue. Kamu kok ini enggak? Ya. Ini adeknya, adeknya Ci Jaslyn di apa dia? Mau sih, cuma enggak ngerti caranya. Sama aku juga. Itu pop up. Iya. Yang Dianti. Oh. Oh, gue bilang makasih. Nambah case lagi, udah datang case-nya. Siapa ya? Udah datang. Kayak tadi kamera udah banget asli kan, yang Desember kan udah full slot gitu kan. Aku iri. Aku bingung mau beli apa juga. Tapi kamera Kylie lebih bagus. Siapa ya? Isinya kayak quality-nya deh. Mana kaosnya? Kalau saya bilang gitu, kenapa sih? I miss you so much. I miss you too. Sini, Ci. Ini showroom Ci yang ini. Ambil lampu, Ci. Yes, rambut. Oh iya. Aku rambut dulu ya. Paling kayak ini juga nih di sini. Atau misalnya podcast. Hai. Jalan baru kayak. Iya. Yeah. Udah lagi di podcast. Baby Hutan. Baby Hutan Demi.
ini kok apa? Hai. Kalau misalnya kalian lagi ulang tahun, isi dalamnya. Ya, kalian langsung request aja ke aplikasi. Baju baju, jadi mereka ada top bag kayak gitu. Kalau produk-produknya apa? Itu pernah yang BP21. Happy banget nih, iya guys, happy banget guys. Terus penuh juga, tapi waktu kalau weekend, kalau weekday cuma tertutup juga kayak gitu. Ya lupa minum teh ya nih, mau beli habis ini. Bazar gitu loh. Jadi dari atas orang bisa lihat. Cuma enggak bisa masuk. Masuk tuh kayak ngantri banget. Eh itu biarin yang badut jangan dikasih tahu, biar ada yang lucu-lucu di timeline. Jangan dikasih tahu, jangan diajak main. Ada apa nih? Helinya pergi lagi, iya. Kabar ya. Ada balik kok. Makan aja deh, makan. Gua tuh taunya tadi pagi kan. Jadi si Jesse tiba-tiba ngechat gua, nggak screenshot gitu. Ci, lihat deh, kawin. Terus gua ketawa kan, gua lihat itunya apa, screenshotan Jesse. Cat. Gua ada mama. Kenapa sih networking error? Terus kalau kata gua mah ya. Kalau kata gua ya, gua mau sih sama dia. Dia hanya enggak mau sama gua. Dia enggak tahu gua. Enggak, dia orang sini, cuma kuliah di luar. Cuman dianya nggak tahu nih gua hidup nih, kebetulan ya. Tahu lah. Baru make up, gua garuk ya lu. Tanganku juga bedak. Kalau kata gua sih, gua mau sama dia, cuman dianya nggak mau sama gua. Dia nggak tahu gua itu kajinan gimana. Tapi tahu. Tahu. Kalau aku baru. Tapi idol aku nggak tahu aku. Oh, jauh ya, jauh banget. Kajinan sih jauh. Jangan ngomong gitu depan kita. Maaf. Ada yang lebih idolanya lebih nggak tahu guys. Lebih nggak tahu. Lebih kan. Tidak mungkin. Jangan dicepuin dong. Pernah lihat tapi gue nggak tahu. Ntar gue mau ngomong apa? Pernah. Sedih banget yang ngomong. Iya. Ketemu. Ya, semuanya. Nggak lihat. Semuanya minta tahu dia siapa. Siapa? Black dancer. Lama banget. JKT ternyata. Semuanya minta joki ke gua, muka gua cuma satu nih kebetulan. Grup TV ya yang ngajar itu ya, Korean Wave. Mana bajunya sama semua kan. Terus kayak, apa nih? Pasti dia mikir kayak, oh back dancer. Maka gua ikhlas asalkan gitu. Dia pernah melihat. Oh yang untuk Korean Wave kan jadi dream. Sumpah, tapi jangan dimention. Tapi gak apa-apa sih. Gua udah. Kalau sampai gua di... Gua udah lemes, gak bisa perform. Kalau sampai gua di notice gara-gara kalian, gua sih makasih banget loh. Pas sampai gue di waro gara-gara kalian, sumpah makasih. Video kok putih. Onil Jinan mirip emang ya? Hah? Mirip di mana? Mirip di mana nih kalau boleh tahu ya. Dan aneh-aneh lu gimana? Gak apa sumpah. Gak apa masalahnya nih ya. Mirip karena mungkin sama-sama manusia ya. Gua aja follow dia, dia enggak follow gua gitu. Kayak bisa-bisanya keluar dari mulut lu ngomongan kayak gitu. Gitu. Masih ada enggak? Nih. Enggak, teman gua tuh bukan dianya, tapi ada salah satu dari dia gitu. Salah satu dari yang nonton sama dia. Terus sebenarnya gua fansnya tuh gara-gara gua pas lihat dia nonton konser BTS. Gua tuh ngefans sama dia pas lihat dia nonton konser BTS karena kayak lucu, lucu banget. Kayak excitement-nya tuh benar-benar pure gitu loh. Gemes, ngerti enggak sih? Gua nonton konten YouTube-nya dia kan kayak nice. I need to show them to me. Masalahnya kalau ini kayak sini kayak sama. Oh my god. Kalau cowok ganteng tuh kayak ya oke. Okay. Cowok pinter, cowok rajin, cowok responsibel tuh kayak sebenarnya kayak benar-benar kayak try not to laugh. Iya. Katanya enggak bisa tahu. Enggak tahu sih. Gua enggak bisa, gua benar-benar enggak bisa. Nyambang banget.
pertahanan gue tuh runtuh. Sumpah. Semangat ya video call-nya. Duh, poni gue udah. Poni gue kenapa? Ya sini banyak banget. Gini gue udah tadi kan. Gini gak tuh? Sumpit, sumpit. Chopstick, chopsticks. Sangat-sangat sayang gak dihabisin. Dikirain pelakor gara-gara padahal yang ngisip-ngisip kalian. Iya, ntar aduh. Belum punya skill, skill. Anak gimana? Eh, yo, that's scary, dude. That's scary. That's scary. Mohon maaf nih ya. That's scary. Nih, gue lagi jokin cowok banyak banget nih. Iya. Maaf banget ya. Muka gue cuma satu, kebetulan. Aku kangen sama kamu. Ya, makanya dia kangen. Depan ada showroom. Lima kali. Kangen. Udah lama gitu gak ketemu secara langsung. Mungkin ya. Gak salah masuk room sih. Cuma orangnya lagi rambut kan. Kayak makeup, meng. Enaknya rasa apa? Enak. Gue sih seringnya beli yang pure oolong. Karena gue suka teh. Ya teh aja gitu yang enggak ada rasa-rasanya. Makanya, Kak, itu kenapa sih? Bukan teh yang enggak ada rasa. Karena kayak rasanya teh itu udah ada rasanya kan jinan gitu. Kalau dicampur-campur tuh kayak jajan minum air putih. Enggak ada rasa sekali ya. Enggak salah sih. Kenapa yang minum minumannya? As always. Udah aku benar. Enggak suka, pokoknya enggak suka. Ain't interested. Mungkin baunya kali. Ya enggak sih. Bau tehnya yang kalau teh yang ada rasa tuh baunya kayak jadi manis banget gitu loh. Terus ada teh berasa yang kayak pakai perasa kayak sirup. Jadi seret. Budi aku. Lagi mau dikawin. Namanya siapa? Pasti roh rambutnya banyak banget sih. Kayak utang katanya. Utang lu. Apa Aldo? Tarik poninya Marsha, lu jangan merusak pertemanan orang lu. Kok kebantuan? Siapa? Gak boleh lu kayak gitu. Pertemanan kakak dan kak Herdunya. Lu gak boleh apa, lu kayak gitu. Itu kan avatar. Namanya apa? Karena dia mirip apa di avatar. Terus apa? Apa? Oh apa? 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 Ya sih, gua sebenarnya gak marah ngeliat yang tadi pagi. Apa? Apa tuh mirip apa? Gua lucu aja gitu. Kayak apa tuh bisonnya? Kok bisa ya, sih kayak kalian bisa, yang bisa, kayak bisa, gitu? Gue sebenernya ngerasa kayak thank you, I'm so honored gitu. Kapan nantinya itu? Aku udah kakinya 6. Kakinya 6? Tau, siluman. Eli! Ini! Penonton lu, Li! Sama digabungin. Siluman siluman lagi ayam. Lagi berpuran orangnya. Jadi ini lagi ngadon muka ya? El, apa, Pung, sama Muza. Gue sebenarnya kayak honored banget ya kalian bisa ngira gue gara-gara Nabi Muhammad in some way connect sama dia karena gue aja gak di fallback gitu sama dia. Semoga di fallback sih, bantuin dong. Gue juga mau kayak gitu. Bantuin dong biar gue di fallback sama dia. Bantuin dong, jangan ngomong doang. Ya aja, Yuna aja follow non. Jadi follow orang, jadi dia bisa follow aku. Kalau bantuin dong, dong guys. Tapi jangan obvious banget ya, jangan jangan obvious banget. Sudah pasti ada Jewon. Akan senang sekali. My friend. Adanya Jewon, adanya. Leonardo ya duit lo. Alisnya ya. Kalian gitu. Tapi aku balik lagi. Iya, Tina Bell. Lucu. Dia tadinya Stevie.
jangan pakai klip SR, jangan, gue malu. Nadanya kayak gini soalnya. Malu banget, coy. Nanti sekali-kali dikirim ke dia. Jangan, nanti gue dibilang freak, woy. Jangan, weh. Aduh, mah. Yang bener, ih. Jangan SR-nya dikirim ke dia. Malu banget. Enggak, dia bahasanya apaan, orang ngomong apaan, freak banget. Udah pake yang gini lagi. Udah jangan yang kayak gini, ini belum selesai make up, belum rambutnya belum kelar. Poni gue begini. Jangan. Jangan kesan yang bagus. Harga dong di follow Anthony Chen sama semua tau. Kalian tuh harus ngasih kesan yang bagus buat gue. Gue bilang, bisa. Kalian tuh tim sukses gue loh. Kalian tuh tim sukses gue. Kayak jangan obvious banget. Gimana nih? Dia ngomong ya. Kita kan friend, kita kan friend. Bestie. Please, gue mohon kalian jangan jatuhin harga diri gue. Dari Kamaya ada jatuhnya tuh enak, iya tuh. It's looking dry. Enak sih. Bos. Pakai klip gue malu. Cuy, lu ngerti enggak sih? Bos. Apaan tuh perisan? Gue mau beli teh dah, ngomong-ngomong. Tau kan jadi ada orang yang kayak suka review YouTube orang kan pedesnya. Nih nih Marsha nih, Marsha nih. Tahu. Suaranya ya. Iya. Itu kocak banget. Oh my god, gitu sama FYP-nya. Jangan, Jem. Gua tuh malu. Jangan. Jangan. Ah, males ah, cepu. Udah deh, apa lagi ya? Nah, jadi deh gue cari ini deh. Banyak deh terus cari dola yang lain. Kalau gue ada menet teh yung, lo cepuin ke teh yung gak? This is not our culture, this is your culture. Mau dong kalau dicepuin ke teh yung, boleh kali. Boleh. Berhubung lagi aktif tuh di story. Iya, berhubung dia lagi spam banget di Instagram yang dilihat. Spam gak sih DM-nya? Dia gak bisa di DM. Bisa. Gak bisa di reply story-nya dia. Gak bisa di reply story-nya. Susah kalau teh yung percuma. Untung Johnny bisa di reply. Teddy. Gue selalu mereply story Johnny. Oh, kalau dia keluarin MV baru, Taehyung bilang, lu mau ke showroom apa? Taehyung mau showroom, bilang mau ke showroom Jesse, semua mau isinya muka gue. Dia orang ngapain lagi? Kayak sama aja. Gue sekosan sama Taehyung. Gue jawab apa ya enaknya? Ngekos di mana Taehyung? Ngekos di mana lu? Gugur. Gue gendor pintunya nanti. Akhirnya makan guys selesai. Gila. Alhamdulillah. Kalau makan mie suka basah atau kering? Lu mau ke showroom mana-mana? Soso lah, soso. Suka gua, jadi sama aja. Enggak apa-apa, banyak banget. Nothing can save you. Hanil mau menjajan. Itu cuma mau lihat aja, kan itu enggak ada muka-muka. Tiba-tiba tuh kan. Gua temenin aja. Bukan temenin aja tuh kayak enggak enak gitu kok temenin aja. Temen gua tuh harus jajan juga. Eh, yung lahir di Cirebon. Mau jajan. Enggak. Ya udah, aku aja yang nyebarin yang lo Billy Eilish orang nganjuk. Enggak tahu mau jajan apa. Tutup siapa? Waktu. Oh, gue tuh mau beli teh, cuman nggak bisa. Ya. Mau... Temanku ada yang namanya Teh Yung. Emang iya sumpah. Ini ada lo. Apa ya Teh Yung? Mau beli teh. Siapa Teh Yung? Mau. Mau beli teh. Teh apa? Teh Yung. Ya. Teh Yung Aniki. Teh Yung. Mau beli teh. Teh apa? YKSR dibayar berapa? Ini teh, gratis. Kayaknya orang nih, guys. Sunda deh. Kok bisa teh? Teh. Ah, Teh Yung. Ini teh. Ini teh Yung. Ini teh Yung. Teh Yung. Ini gitu lah. Teh Yung besok mualaf. Teh Yung teh gayung. Maaf, deh. Enggak. 5/10 jok lu. Enggak semua jok bisa didudukin. Iya. Jok gini. Kan aku kira tolong pakein kontur. Ya udah enggak apa-apa jajan. Di konturin. Cus wanteh yang gabung. Aduh. Ya kalau orang yang ngomongnya tebal banget. Kalau apa yang kayak palak itu di konturin. Di konturin. Drill yang 2002. Tajem banget. Takel udah ya. Bercandaan takel udah enggak, udah selesai. Ini selesai. Tajem banget tuh tulang pinggang. Darahnya darah muda apa darah suci?
Pusi Dara. Dara Sinai. Pusi Dara. Jesse is back. Woo. Sudah rambut. Ya sama mau beli teh, Jess. Teh apa yang cakep ya? Bapaknya Jimin. Bapaknya Jimin orang Padang, gue kenal. Aduh. Onde mande. Cimot, Pak. Ini showroom siapa ini? Katrin. Katrin. Eli tanggilin, Eli dicari. Sejak kawan on demand deh. Tayu atau Draco Malfoy? Draco Malfoy sih. On demand deh. Draco. Dicariin, ya Allah. Dicariin, dicariin. Lagi kosong banget, kosong. Gua lagi ngadon muka anak-anak. Kan sedih kalian lihat gua di TV pucet gini kan nih. Kayak lagi tipes Eli. Mana sih showroom aku yang mana sih? Ini ya. Oh, Rantung Karen. Gue punya gue tau, lu kenal pro player namanya Agus. Dia tuh ngefans sama Suga. Terus Agus Suga. Iya, terus in-game name dia Suga kan. Nah, terus Suga tuh bikin IG namanya Agus. Terus gue jadi kayak kebalikan. Agus Suga udah bagus-bagus namanya ya, Agus. Dia mandiri, dia ngefans ya emang sama Suga. Tapi dia gak fan girl gitu. Enggak fanboy gitu. Baru pertama kali Selin iya bapak gue ya sih tapi aku enggak ada, aku enggak pakai poni sih. Lihat poninya hilang selipin. Aku pamit dulu ya, udah lama banget enggak pernah diginiin. Really? Demi apa? Belum ngomongin apa sih? Ada ketemu ngomongin ini teh apa yang cakep. Teh hyung astaga. Banyak sih tadi jokesnya. Gak semua jokes. Aku gini terus tengok kiri ada Taehyung itu ini kan. Taehyung itu apa sih? Taehyung tuh teh. Biasanya suka sama Leo, aku suka sama Karin. Emang kak adeknya, adeknya Leo juga YouTuber. Cabang banget. Siapa ya? Gua sampai BTS. Gua sampai mau manggil dia Lele tuh kayak gak enak gitu. Kayak itu kan panggilan buat akrab. Buangkan gua manggil. Ci, itu tadi makeup pakai cushion atau apa gitu. Jadi bandan sama cushionnya udah aku buang. Bang apa ya? Oh, pantas ya kalau cowok bangtan kan kalau cewek. Bangtan. Bangtan. Soalnya udah jelek. Bangtan. Cowok sih ya bangtan dong. Yang cocok buat gua ya. Oh iya, Tan. Mbak dia berada jauh di sana dan aku di rumah. Tantang tuh udah makan. Kalau Selin gimana? Udah kenyang. Selin dia pas mau makan. Tapi banyak yang manggil Selin ya udah deh. Oh, saya tahu namanya Selin. Selin Dion. Yo. Tapi yang merah kan juga Selin. Jadi aku seneng banget sama Selin gitu karena terkenal di mana-mana. Tapi kan yang suka dipakai idol K-pop merek gitu. Selin. Oh iya benar. Sering banget si Johnny pakai baju Selin. Terus gue kayak ya Allah Selin. Iya. Banget. Kayak di mana-mana gitu loh kayak di gue. Kemarin merong nggak bisa kan? Kalau misalkan coba ada merek, kalau misalkan baju gue sendiri pak baju gue sendiri deh. Kalau misalkan ke search Selin, itu banyak tuh Selin Dion, Selin merek, terus dipakai siapa-siapa. Kalau gue sampai go public, all on you ya, all on you, salah lu. Oh, ini bukan apa nih power bank? Ini power bank. Tadi ada yang bilang tak banyak kelihatan di power bank. Kaget nih, power bank. Ini power bank. Namanya. Lawak of the day. Boleh tolong ya masuk tangan mak taruh sini Ci, lihat Ci. Ya makanya kan balik bisa nggak? Oh iya balik balik onil maaf kesalahan teknis. Makan siapa? Gue sampe make up deh. Ya, rame banget orang-orang. Dimana adiknya kosong? Apa ya? Cimot dicariin, Cimot. Cimot. Hari-hari Cimot. Nanti dulu ya. Kok orang-orang tuh banyak yang pengen deket aku nih guys. On fire. Wow, lautan showroom. Dia juga kaget ya tadi kamu pas kirim screenshot ya. Only Lino. Oh, Only Lino. Tapi kamu tahu gak sih aku lagi with demand. Kenapa aku lagi sana? Aku gak cerita apa? Only Lino. Ya tadi, Leo. Eh, apa tuh? Lino ada. Eh, kok cerita tau sih? Gak apa. Oh, jadi boleh kasih. Ayo, aku suka K-pop. Suka J-pop, suka K-pop. Iya, aku tau. Oke. Tau, aku tau.
Gue juga suka Jepang sih. Jadi kayak iya iya. Waka-waka aneh banget. Apalagi? I don't know if it's raining or not, but we can't hear. Terus kalau kata gue malah ya gue bahkan bilang ke Jessie, gue juga mau aja sama dia. Tapi dia nya nggak mau ya Ci, dia nggak follow back gue. Mau lihat dong cuy, bang apa siapa? Eh aku nanyainnya HP Marsha semua udah dua kali HP Marsha. HP kamu mana? HP kamu nggak yang Xiaomi. Ini rambut laut kan? Nggak ada kuota. Ini rambut laut punya siapa? Lena, jangan games. Nanti habis. Siapa yang nyanyi mau di mau diterbangin ke Jakarta, coy. Dia kuliah di US. Ashelina, oh my goodness. Oh Niela. Oh, jadi dia gue nonton salah satu video dia kan, terus ada bagian yang kayak dia sedih gitu nilai dia, nilai dia nggak memuaskan, tapi tetap lulus KKN, tapi nilainya memuaskan, nggak memuaskan, terus dia kayak sedih gitu, woi, sumpah gue suka banget sama cowok responsible. Siapa namanya sih? Iya deh. Kenapa tuh dia? Kayak peduli sama nilainya gitu loh, gue nggak bisa, stop. Cordelia siapa? Where's the face? Gimana lo? Ya kita gak suka cakep. Cakep, emang cakep, Jess. Can I see it? I wanna see. Lucu banget dia kemarin. Udah deh. Fangirling di sini malu gak sih? Apa-apa. Jadi belum baca deh, belum baca. Acel! Acel jago ya HP. Eh lo ini le video lo noyor gue viral. Apa? Kirain aja ini jadinya. Enggak apa-apa. Tahu juga dong baunya. Dibayar. Enggak. Siapa mau juga Shell? Enggak boleh masuk ke sini. Enggak boleh. Cium aja, cium. Capek. This clip will be on makan YouTube, tapi dia nggak akan lihat. Jangan dikit dia lihat. Yes. Siapa? You choose. Ah, nggak, tak gue takut dicepuin. Dikirimin ke WA. Jangan ya. Oke. Maaf ya, aku ngambil makanan. Boleh. Ini apa makanan ini? Boleh. Piring nasinya kakak. Oh, piringku. Yeah. Please lah, jangan. Mohon banget. Aduh. Kalau mau cepuin tuh yang bagus-bagus aja biar di fallback gua. Tuh jangan bikin dia ilfil sama gua. I'm so sorry. Okay. Aduh. Bawa siapa? Ada juga ya. Bawa siapa? Bahasa Leonardo Edwin, YouTuber. Kenapa? Thank you banget. Sampai nanti nonton. Iya, berada jauh di sini. Siapa lebih suka kamera sih? Dari tadi. Aku lebih suka kamera kamu. Kita tukeran ya. Boleh gak tukeran? Mau film Cici aja. Ya udah. Beneran gak sih? Gak apa-apa deh. Cici apa? Pakai apa coloknya? Eh, kejam banget dia. Aku juga ada colokan nih. Mau nih, aku ambil. Aku juga suka. Aku ada juga. Oh, is that a threat? I'm so full. Mohon, udah tuh sakit. Apa tuh?
kenyang banget. Ada di sini sendirinya. Jatuh kayaknya. Jatuh. Iya. Gue pengen beli teh, sumpah. Itu jadi lucu banget di kepala gue. Nggak, Carmel. Di YouTube sih jomblo, nggak tahu belakang. I can't stop. Just stop me, can't stop me. Maaf banget, maaf. Maaf ya, maaf ya. Dadah, Yaki. Aku mau kasih lihat casing aku tapi aku enggak akan lihat. Ini lucu banget. Terus Jessie beli satu case yang warna coklat gitu. Enggak sih. Gua beli yang usaha ya. Jadi itu mantannya jadi casingnya sama capnya aku. Aku kan udah nyampe baru. Aku pamer di sini. Itu banyak banget case yang sama. Yang itu yang kan dari Sailor Moon ya, Sailor Moon. Aja semua. English. Tapi saya tahu sering disebut. Alright. Kan gitu kan. Oh, is it mulut gua nanti dia bisa. Gua dipikirin kapal, Des. Member apa? Lelit. Alright. I thought Lelit. Bisa ini. The only kapal I approve. Bisa ini. Agensi. Agensinya siapa? There's one more. There's one more ship that you have to approve. Hengci ya, gue ambil aja guys. Eh tangan lu dingin ya. Maksudnya tangannya. It's rambutan. Itu siapa lagi? Rambutan. Maksudnya rambutan aja. Yang kita tahu udah segitunya. Hengci. Hengri. Emang bukan hangry wah. Tapi ini hangry sih namanya. Iya, cuma hangry. Hangci. Aham Jeci. Bill Rep username Ocha. Ini kapal ayo juga. Johnny Ocha. Mayu. Jonan. Amin ya, amin. Jonan. Amin gue S2 ke US. Oh, amin banget. Jaji dan Jaji. Katanya kau yang cemburu. Marsha Yuta. Mayu. Mayu. Mayu tolong banget gue, temen gue suruh bayar. Jelly. Ship sama siapa? Tadinya udah mau jelly. Oh ide terserah. Dari kejauhan gitu kan. Iya, iya. Jadi ada sih sama Nanonil. Nanonil. Nanonil semuanya jadi ada korak-korak. Ci aneh banget sih sumpah. Jadi ada yang demo gini. Enggak ada. Enggak suka sama kapal tapi bisa sok gitu. Gitu. Sepi sama member kayak apa sih? Kenyangan enggak beda ya, Ci. Kamu siapa sih? Gimana ya? Adi. Mas Agus. Ginil. Ginil tuh konteksnya beda. Coy, apa member sama member sama member, member, member Korea yang satu aja nggak bisa ketemu gitu. Ojin enggak? Ojin tuh kayak tatap kata saya Ojin. Kajin apa? Jelas gue. Joji. Oh Joji. Like in the middle bank. Joji. Oh iya. Flow. Jadi kalau misalkan mau nge-ship ngomong apa nama kapalnya jelek, sumpah gue terima banget. Jelek. Gak apa. Gue rela juga jelek. Stand for Johnny. Jelek. Gak apa jelek. Jelek. Channel. Gue gak nantangin, cuman kalau dia bisa fallback gue, thanks to you guys. Jackson, gue tantang gue main ini kayak rock sekolah gue dulu gak sih? Dulu sekolah aku rocknya kayak persis. Kalau di Paul Mega sama Chandler. Oh my god, Sakura-san.
masih bisa. Gimana aku udah berapa tahun sih mulai kaji sih? Kalau di fallback gue bikin TikTok deh. Kalau di fallback gue bikin TikTok apapun, apapun. Request kalian mau request. Kalian mau request TikTok apapun gue kabulin. Gue bikin. Guys, ayo buatin main. Si Jess 30 siapa tadi? Lele. Ikan lele. Emang lu mau gua ngapain lagi coba? Male. Demi apa sih? Gua bikin helikopter. Gua bikin helikopter di depan teater. Jangan bercanda. Bercanda. Tapi kalau bunuh di fallback gimana? Wah, gua enggak tahu lagi sih. Gua enggak mau sebenarnya. Gua takut sih. Time to work, guys. TikTok ada selesai show di situ. Muncul kematian tuh apa ya? Kayak aku juga udah deh. Coba aku lihat. Apa sih TikTok bocil kematian? Lagu bocil kematian itu apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Itu orang yang gua enggak tahu sih maksudnya TikTok bocil kematian tuh yang mana. Tunjukin deh. Kak Doni. Tolong Kak, showroomnya Kak Anin, Kak. Jokin Kak. Anyong, aseo, jelas tuh udah berapa? Vivi, maksudnya gue nggak tahu TikToknya tuh kayak gimana? Gue tahu lah, gue buat cerita kematian, tapi gue nggak. 30 bertiga sih, fine aja. Jadi, aku bilang di sini sebentar. Guys, aku mau pamer, aku pakai ini. Kado saya, Vivi, Sehu, Kado ini Tio, guys. Makanan kan? Ada helipad debus. Iya. Pakai baju hitam. Iya. Udah bercandanya. Aku pengen deh. Udah, gua bercanda doang. Anjing degal. Eh, aku degal. Mau degal. Makan. Iya, makan. Maafin, dia nanya soalnya. Guys, aku dikasih kotek. Maafin ya. Maaf, kalian gak dengar apa-apa. Gak dengar apa-apa. Aku dikasih kotek kalau dia mau. Kodok. Gak bisa kan, rosok di sini. Makan mendoan deh, iya. Ni hao mah. Aduh, ini bisa bahasa Mandarin gak? Enggak dong. Emang gue selin. Gua bisa bahasa kalian, Bu. Apa gimana ngomong? Balon gua ada 5. Enggak tahu. Takut banget. Berani jujur tuh baik. Kak Doni kayang dong katanya. Enggak, gua bercanda. Jangan. Please jangan. Satu Jess. Mana Jess ini? Oh, ini Jess. Ntar gue dipanggil apa? Kemarin gue dipanggil apa sih yang lucu banget itu? Dan kita sampai ketawa. Gue lupa deh. Aku lupa. Terus 13 ada di camera. I like your camera. See you today. Why? Kadonya gimana 40 harness, 40 hari kapanes? Salam dari Mai. Ya enggak dong. Enggak tahu kan. Enggak dong. Siapa lah?
Mabul, always fit dia. Mana ya, mana? Gak ada. Tahu. Apa? Coba tanya deh. Apa? Hi, tahu nggak? Tahu. Gak tahu. Cuma kamu doang nggak tahu. Aduh, maaf banget deh. Ini dari TikTok punya. Ah, nggak dibuka. Tahu ya? Nih bisa bahasa Cina. Kak Selin ngomong bahasa Mandarin dong. Mandarin dong. Ajarin dong. Kak Selin ngomong bahasa Mandarin. Kalau ini ni hao ma. Ni hao. Kak Selin coba ngomong hai semua, apa kabar hari ini? Ta jia hao. Ni men jing yan hao ma. Case close. Gua bercanda.